Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul setelah melaksanakan sholat fardu subuh di hari Jumat, tepatnya di Jumat pertama kita di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan kelahirannya beliau, Allah lahirkan kemuliaan di dalam diri kita, Allah lahirkan cahaya iman dan Islam di dalam hati kita, dan Allah lahirkan berbagai macam keluhuran, kemuliaan dan kebaikan di dalam diri kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang sabar dan membicarakan tentang berbagai macam ujian-ujian ketika kita hidup di dunia. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mampu menjalani kehidupan ini dengan mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah sifat sabar dan yang kedua adalah sifat syukur. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa kun sabir wa syakir takun faiz wa zafir. Hendaklah kalian hidup mempunyai sifat sabar dan hendaklah kalian hidup mempunyai sifat syukur. Ketika dua sifat ini ada di dalam diri seorang hamba, ketika mendapatkan musibah dia sabar, ketika mendapatkan nikmat dia syukur, maka dengan dua modal ini dia akan mendapatkan keberuntungan dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dengan dua sifat inilah orang mukmin mempunyai perbedaan dari yang lainnya, sehingga Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Semua keadaannya mendatangkan kebaikan dan tidak ada melainkan bagi orang yang beriman. Jika dia tertimpa, jika dia mendapatkan nikmat, dia syukur. Dan syukurnya itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'a sabar. Jika dia tertimpa suatu musibah, dia pun bersabar. Dan itu kebaikannya kembali ke dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan dua sifat tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dari karena itu, sebesar apapun musibah yang diterima oleh manusia, ketahuilah tidak sebanding dengan musibah yang telah dan pernah dialami dan dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan bahwasanya, man asabathu musibatun, siapa orang yang tertimpa musibah, falyadhkur musibatahu bi, hendaklah dia mengingat musibah yang menimpanya dengan musibah yang pernah aku terima. Fa innaha min a'zamil masa'ib, karena musibah itu
adalah merupakan musibah yang terbesar. Bisa jadi maknanya, siapa orang yang tertimpa suatu musibah, hendaklah dia mengingat dengan musibah yang paling besar yang terjadi di dalam agama Islam, yaitu wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua adalah musibah yang paling besar. Dan semua musibah yang dilewati oleh umat manusia dibandingkan dengan apa yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilewati oleh manusia sungguh sangat sedikit dengan apa yang telah dijalani dan dilewati oleh Nabi kita Muhammad. Hadis yang ulun bacakan tadi pernah disampaikan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar ketika syahidnya seorang imam Masjid Al-Muhdar di Tarim, Al-Habib Idrus bin Umar bin Sumait. Di hari Jumat, beliau adalah orang yang sudah tua dan beliau bergelar dengan Barakat Tarim. Di hari Jumat sekitar jam waktu duha, dan rumah beliau maftuh, rumah beliau terbuka, siapa aja yang mau datang silahkan. Dan orang biasanya minta keberkahan beliau, minta doa, mau perjalanan jauh atau apa, Barakat Tarim. Maka kemudian datang orang yang di dalam hatinya kebencian dengan orang-orang soleh, kemudian dan dia berpura-pura untuk minta doa dengan Al-Habib Idrus bin Umar bin Sumai. Kemudian Habib Idrus mengatakan, tunggu sebentar, saya mau sholat dulu, mau sholat duha. Ketika beliau sholat, ternyata orang tersebut menghabisi nyawa beliau dengan senjatanya, dan beliau tersungkur syahid di hari Jumat dalam keadaan sholat duha. Beliau meninggal setelah dihabisi dengan senjatanya. Al-Habib Idrus bin Umar bin Sumait meninggal di hari Jumat di waktu duha dalam keadaan sholat. Maka ketika jenazah beliau dibawa ke salah satu tempat, karena di Hadramaut itu khusus mensolatkan jenazah, namanya Jabbanah, Masjid Jabbanah, khusus untuk mensolatkan jenazah. Maka Guru Mulia Al-Habib Umar membawa ini hadis. Siapa orang yang tertimpa suatu musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah yang pernah aku alami, karena itu adalah musibah yang paling besar. Kemudian Guru Mulia Al-Habib Umar menyebutkan di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahukan tentang orang-orang yang syahid di kalangan sahabat. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas Gunung Uhud pun bergerak. Kenapa jadi bergerak? Dikarenakan gembira dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diinjak oleh Nabi Muhammad. Hendaknya kita seperti itu, selalu merasa termuliakan apabila terhubung dengan Nabi Muhammad. Gunung ketika terhubung dengan Nabi Muhammad, taharrakal jibal, bergerak gunung itu. Maka dipukul oleh Nabi Muhammad
sambil mengatakan, diam wahai gunung, fa inna ma'alaika nabi was-siddiq wasyahidan. Diam wahai gunung, karena engkau saat ini dinaiki dan dipinjak karena engkau saat ini di atasmu berada an-nabi, yaitu beliau maksudnya was-siddiq Sayyidina Abu Bakar wasyahidan, dan dua orang yang bakal mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar meninggalnya ketika waktu sholat, mengimami sholat, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dari belakang, dan dia sholat di belakang Sayyidina. Sayyidina Umar pura-pura. Sayyidina Utsman dibunuh indah dar ketika beliau ingin juga melaksanakan ibadah. Kemudian kata guru mulia Habib Umar, di masa hidupnya Nabi Muhammad juga diberitahukan tentang bagaimana salah satu cucunya yang akan dipenggal kepalanya, yaitu Sayyidina Husain. Artinya sebesar apapun musibah yang menimpa manusia, kalau dihadapkan dengan musibah cobaan hidup yang dihajar dia yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad, sungguh apa yang dihadapi oleh manusia tidak sebanding dengan apa yang telah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, awwalu syai'in katabahu Allah ta'ala fil lawhil mahfuz, hal yang paling pertama Allah tulis di lawhil mahfuz, yaitu adalah inni anallahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku kata Allah, wa Muhammadun rasuli, dan Muhammad adalah utusanku. Yang paling pertama tertulis di lawhil mahfuz beberapa kalimat ini, inni anallahu la ilaha illa ana Muhammadun rasuli. Manistaslama digadai, siapa yang berserah terhadap keputusanku, siapa yang berserah terhadap keputusanku, wasabara ala balai, dan mampu bersabar atas bala yang aku timpakan kepadanya, wasyakara li na'mai, mampu bersyukur kepadaku terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya, katabtuhu siddiqa, aku akan catat orang tersebut termasuk orang yang siddiq, wa ba'atsuhu yaumal qiyamati ma'as siddiqin, dan aku bangkitkan besok nantinya di hari kiamat dia bersama para siddiqin, wa man lam yastaslim li qada'i, orang yang tidak berserah terhadap keputusanku, walam yasbir ala bala'i, tidak mampu bersabar atas bala'ku, walam yashkur li na'mai, tidak bisa bersyukur terhadap ni'matku, falyattakhid ilahan siwa'i, hendaklah dia cari Tuhan selain aku. Ini kata Abdullah bin Abbas, kalimat yang pertama tertulis di lauhil mahfuz. Dan musibah dikatakan terbagi, dan sabar, maaf, dan sabar itu terbagi tiga. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan
dan yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, dan yang ketiga sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan semuanya mempunyai derajat masing-masing di sisi Allah. Siapa orang yang bersabar terhadap musibah, dan siapa orang yang bersabar terhadap maksiat, dan siapa orang yang bersabar dalam melakukan taat, dia mempunyai derajat masing-masing di sisi Allah. Nah, orang yang mampu bersabar dalam melakukan ketaatan, orang yang mampu bersabar dalam menghadapi musibah, maaf, orang yang mampu bersabar dalam menghadapi musibah, maka dia mendapatkan 300 derajat di sisi Allah. Dan yang mampu bersabar dalam melakukan ketaatan, dia mendapatkan 600 derajat di sisi Allah. Dan siapa orang yang mampu bersabar dari meninggalkan maksiat, maka dia mendapatkan 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu disebutkan bahwasanya manistaga ilal jannah, siapa orang yang merindukan surga, siapa orang yang merindukan surga. Dan kita semua telah dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Tapi ada pengecualian, illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau. Ini aneh, ada orang hidup di dunia tapi enggan untuk masuk surga, ada orang yang hidup tapi dia tidak mau masuk surga. Rasul telah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat pun bingung dan bertanya, "Waman ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan untuk masuk ke dalam surgamu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa orang yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa orang yang tidak mau taat kepadaku, maka orang tersebut sama, dia enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis tersebut keindahannya luar biasa. Setiap orang yang menempuh jalannya Nabi Muhammad, sungguh itu adalah jalan surga. Siapa orang yang benar-benar mutabah dengan Nabi Muhammad, sungguh dia telah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga yang sebenarnya adalah ketika seseorang terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa kita di bulan Maulid hendaknya kita cari di dalam diri kita tentang arti cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang membuat Sayyidina Tsauban hidupnya tidak karuan. Inilah yang membuat Sayyidina Tsauban hidupnya tidak karuan. Kenapa tidak karuan? Karena memikirkan bagaimana nantinya besok dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Tsauban. Dan Tsauban wajahnya sudah berubah. Pucat, kurus. Ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertanya kepada Tsauban, beliau mengatakan, wahai Tsauban, apa yang menimpa engkau karena wajahnya udah pucat?
wajahnya pucat dan batang apa namanya tubuhnya udah mulai kurus. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad, ya Sauban, ada apa? Apa yang menimpamu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sauban berkata, ya Rasulullah. Kata Sauban, wahai Rasul, Sauban yang mempunyai kecintaan yang begitu dahsyat kepada Nabi Muhammad, dan dia adalah orang yang tidak mampu bersabar untuk berpisah dari Nabi Muhammad walaupun sebentar, sampai kecintaan tersebut membuat Sauban tidak karuan. Begitulah para sahabat di zaman dahulu, mereka mengatakan, jika saya tidak melihat Nabi Muhammad, sirtu kal majnun, saya menjadi seperti orang gila. Kalau sudah melihat Nabi Muhammad sudah tenang. Maka Sauban yang saat itu wajahnya sudah mulai pucat, batang tubuhnya kurus, ditanya sama Nabi Muhammad, "Ma ghayyar launuk?" Apa yang membuat engkau pucat seperti ini? Apakah engkau sakit atau kenapa? Kemudian Sauban mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sakit. Akan tetapi saya mengalami kegelisahan yang begitu dahsyat." Kegelisahan apa yang kau rasakan, wahai Sauban? Kegelisahannya adalah saya tidak mampu dalam satu hari jika tidak berjumpa dengan engkau. Harus jumpa dengan Nabi Muhammad. Dari situ saya memikirkan, kata Sauban, bagaimana nanti di negeri akhirat? Di dunia saja saya tidak mampu untuk berpisah dengan engkau. Bagaimana besok nanti jadi akhirat? Jika saya masuk surga dan engkau masuk surga, otomatis kedudukanmu lebih di atas dariku, dan otomatis saya tidak berjumpa denganmu. Artinya apa? Seindah apapun kehidupan saya, kalau saya berpisah dengan Anda, maka sungguh kehidupan saya itu meskipun indah terlihat, tetap kehidupan itu adalah kehidupan yang menyakitkan. Kenapa? Karena tersakiti dengan berpisah dari orang yang dia cintai. In ana dakhaltul jannah, jika saya masuk surga, maka otomatis kedudukanmu lebih di atas dari saya, dan saya tidak bisa berjumpa denganmu. Dan jika saya masuk neraka, maka saya tidak bisa lagi melihatmu, ya Rasulullah. Ini yang saya cemaskan, ini yang saya khawatirkan. Lihat, pedihnya siksa neraka tidak membuat Sauban takut, tidak membuat Sauban untuk khawatir dan cemas. Yang dicemaskan, yang dikhawatirkan, dan yang ditakutkan oleh para pencinta sejati ketika dia dipisahkan dengan orang yang dia cintai, dan itu lebih pedih dan lebih dahsyat daripada siksaan api neraka bagi Sauban yang telah mencapai hakikat cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diam, dan tidak lama turunlah sebuah ayat, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dengan cara melaksanakan segala kewajiban, war rasul, taat kepada rasul dengan menghidupkan sunnah beliau, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka itu nantinya yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, yaitu para nabi. Artinya orang tersebut akan dikumpulkan dengan para nabi dan tidak akan pernah dipisahkan, derajatnya diangkat ke derajat nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang
As-Siddiqin. Siapa mereka Siddiqin? Yaitu orang yang mulia dari kalangan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyuhada, dan begitu juga orang-orang yang syahid. Syahid dalam peperangan Uhud kata para ulama tafsir was-salihin, begitu juga para kaum salihin wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya nanti di dalam syurga. Nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tersebut insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi syaratnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dengan menjalankan segala kewajibannya, dan taat kepada Rasul dengan menghidupkan segala sunnah-sunnahnya. Maka dengan dua itu seseorang nantinya akan dikumpulkan dengan para anbiya, dengan para salihin, dengan orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman terbaik di dalam surga. Nah, mudah-mudahan masuk surga seberataan insyaallah. Mumpung kita masih di awal-awal di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad, ayo perbanyak solawat kepada beliau, semangat lagi dalam menghidupkan sunnah beliau agar kita terhubung dengannya, dan agar kita jangan sampai pernah dipisahkan darinya, baik di dunia lebih-lebih di negeri akhirah. Mudah-mudahan seberataan panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah, diberikan kesuksesan dunia wal akhirah, ditutupi segala aib dan kekurangan diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat wal afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnal khatimah, amin.